Halo guys, selamat datang kembali di channel Mster Gaming bersama gue Kusuma. Jadi kali ini kita akan kembali buat konten review player cuy ya. Dan di sini kita akan mereview salah satu striker di event Precision Freeze pastinya, dan dia dari klub Liga Inggris, dan kalian pasti sudah tahu karena kalian sudah melihat judul dan juga thumbnail yang gue pasang ya. Dan di sini dia tidak bukan tiada lain, dia adalah si Roberto Firmino, Pak ya. Di sini kita akan langsung aja akan melihat stats dari Firmino. Di mana di sini? Ya, di sini pakai akun gue, Pak ya. Pastinya nggak pakai akun orang lain lagi. Dan di sini gue kenapa beli Firmino? Karena ada satu alasan, yaitu Firmino akan gue tes apakah dia cocok masuk ke tim gue. Kalau misalnya cocok, gue bakal pakai di squad gue cuy ya. Dan di sini dengan stats yang cukup bagus ya, pace 135, tendangan 138, 128 shooting, kelincahan 139, dan physical 121, defending 93. Gila, defending bagus banget cuy, 93. Oke, di sini untuk acceleration, tembakan jauh, lengkung sama kelincahan itu sama dribble mentok, sama volley juga mentok, sama kontrol juga mentok. Di sini untuk kecepatan sprint, pemosisian tuh 130-an. Terus untuk penalti 117, umpan pendek, visi 130 plus. Terus di sini kalau dilihat dari rata-rata statsnya nih, si Firmino ini tuh di atas 129, di atas 120 semua cuy ya, kecuali penaltinya apa ya. Dan di sini untuk SB tembakan jauh, di mana di sini mengebus tembakan jauh, lengkung sama umpan silang cuy ya, dan sama acceleration dan kelincahan. Dan di sini untuk ciri khas dia walk rate-nya high, untuk tingginya tuh 1 titik atau 1,81 meter. Untuk ciri khasnya ada 3, keterampilan playmaker sama tembakan sisi luar kaki. Di sini untuk skill dia ada flip flap sama roulette. Oke, 5 star weak foot dari Liverpool. Oke, jadi kita akan langsung aja akan masuk ke match. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau mencari top up coin dan top up coin murah, aman, terpercaya, dan pastinya legal, kalian bisa cek Instagramnya brotiteles251. Karena selain dia menjual koin, dia juga ada Star Pass, FIFA Point, dan juga top up in game seperti pack berbayar dan juga promo-promo yang ada di store FIFA Mobile. So tunggu apa lagi, tempatnya aman banget, pasti 100% murah, terpercaya, dan pastinya legal. Legal itu apa? Akun kalian akan aman-aman aja sama adminnya. Pengerjaan transfer koinnya juga cepat, pengerjaan top up-nya juga cepat cuy ya. Jadi fast response dan pastinya ramah. Oke, squee follow dan santuy aja pokoknya ya. Squee follow dan langsung aja order cuy ya. Jadi bagi kalian yang mau mencari-cari akun FIFA GG buat kalian main, buat kalian pamerkan squadnya, kalian bisa cek Instagramnya FIFA Mobile underscore local titik shop ya. Karena selain dia menjual akun, dan juga ada jasa titip jual akunnya. So bagi kalian yang mau menitip jualkan akun di sana, kalian juga bisa langsung aja hubungi adminnya. Link Instagramnya ada di kolom deskripsi. Oke, squee follow, santuy aja pokoknya, aman pastinya, 100% legal dan terpercaya. Oke, dan yang terakhir, bagi kalian yang mau mencari-cari Star Pass murah dengan pembayaran yang gak ribet, kalian bisa cek Instagramnya GG Junior RYPR. Karena selain dia selain dia menjual Star Pass, dia juga ada pack seperti Haaland, Cruyff, dan yang lain-lainnya. So bagi kalian yang mau order, squee order aja di sana, pembayarannya juga lengkap banget, dan harga baru juga kalian bisa lihat seperti yang ada di sini. Nah, itu harga baru dari si admin G Juniornya. So langsung aja order, squee follow Instagram dia, yang linknya sudah kita taruh di kolom deskripsi. Oke, kita akan gue review siapa lagi Pak ya, karena nggak tahu juga sih next video bakalan mau nggak ya gue beli flyer lagi. Jadi ya tergantung mood aja sih Pak ya. Oke, ya ntar aja lah gue pikirin lagi. No, aduh, ini susah kali pakai back sampah kayak ini cuk, gila. Hah, kosong tai nying, susah banget, gila, sampah banget back gue sumpah, udah keblok malah nggak bisa ngejar lagi, tai lah memang ya. Kalau astaga, passingnya gila. Anjing. Oke. Aduh, passingnya. Gila, kenapa ketahan gini passing gue? Hey, anjing. Sampah. Oke, Roberto Firmino. Oke, Firmino lari. Lari Firmino. Oke, langsung aja. Transfer bodohnya, gila. Oke. Langsung aja. Oke. Crossing di sana, Roberto Firmino. Kita lihat ya sundulannya, keren banget sih Roberto Firmino sih, gila. Oke, langsung aja di sini ya. Squee cari satu gol aja dulu. Sundul. Oke.
Vilfodon. No, tidak. Tidak ada yang bisa nyundel. Roberto Firmino. Cristiano itu. Set. Gue lupa, cuk. Mana Firmino, mana Ronaldo, gila. Oke. Ini kayaknya. Firmino. Go! Let's go! Roberto Firmino. Satu gol, gila. Skui. Gila, Roberto Firmino, bos. Oke. Serangan terakhir, please. Roberto Firmino, lari. Lari, Firmino. Aduh, pada pace-nya kenceng banget, gila. Lawan Varane-nya nggak dapet. Tuh. Kontrol kok gitu, bo. Bro, kenapa gitu kontrolnya, bro? Oke, langsung aja. Roberto Firmino. Passing-nya kita lihat. Kasih asis ke Sancho. Ah! Oke, Phil Foden. No. Endo, let's go. 2-3, come on. Lagi dikit aja lo. Firmino satu asis, gila. Oke, tenang. Oke, Roberto Firmino. Anjing. Ditabrak Varane, mati, bor. Oke. Jangan, nice. Jangan, woi, gila. Fabianski, good save. Jadi bagi kalian yang punya Fabianski, pakai aja cuy ya. Karena lumayan oke juga sih menurut gue Fabianski. Ya, walaupun rada-rada. Jangan dong. Oke. Sampah. Oke, Firmino. Oke. Umpan rubol Firmino kali ini. Apa jadi kali ini masih masih Marcus Rashford. Ah! Betul Firmino, fisikalnya gila. Sedih banget, cuk. Aduh, oke. Nah, Maldini. Gila. Benho itu dari segi ininya loh, Pak. Dari segi fisikal dia kurang banget sih. Coba kalau kita tes SPS tuh pasti bagus, Pak ya. Kalau kalian punya Firmino, kalau tes SPS menurut gue masih bagus sih, Pak ya. Kalau head-to-head nih rada susah, Pak ya. Karena back-nya udah gila-gila sekali ya. Ketemu Varane aja udah KO, apalagi ketemu back-back sekelas Prem Icon cuy ya. Kayak nyesel sih nggak pakai Varane sih, Pak. Karena center back terbaik itu masih Varane cuy. Kita kenapa umpan rubola kayak gitu, gila. Anjay. Aduh. Susah ini. Oke. Oke, Roberto Firmino, kita kasih passing. Oke. Roberto Firmin. Sancho, gila. Oke. Phil Foden, gila. Tiang bor Ronaldo. Tepis juga. Sedih banget, gila. Oke. Firmino di sana. Firmino jauh banget, gila. Sundol Firmino, anjing lemah banget sundolannya. Woi, ditahan sama kakinya, bor. Oke. Jauh banget ya pemosisian Firmino sih. Kurang sih menurut gue ya kalau pemosisiannya. Satu yang kurang itu pemosisian sama fisikalnya sih, kurang banget sih, gila. Lu bisa lihat tadi ya pemosisian dia saat umpan pojok, gila. Bisa-bisanya di belakang, cuk. Udah tahu susah, gila. Oke. Mainnya kayak apa, gila? Bentar. Anjing. Bisa gitu, cuk. Gila, bener dikit jatuh, gila. Lemah, anjing malah. Bangsat. Kenapa lolos, cuk? Gila. Sampah banget, cuk. Susah banget milih back sekarang, gila. Oke, flip flap. No, tidak. Anjing. Oke lah. Oke, ada marah-marah karena kesel banget, cuk, sama gameplay-nya. Mana otak gameplay-nya, anjing. Tuh back gue juga goblok banget, gila. Ngintercept bola kayak gitu, cuk. Padahal back legend lo. Fuck, man. Gila, anjing. Rusak banget gameplaynya, gila. Nggak bisa ngapa-ngapain gue, cuk. Gila. Formasi 3 back. Musuhnya kayak musuhnya barbar, anjing, mainnya, cuk. Gila. Aduh, passing. Buru banget, gila. Oke, Firmino, coba kasih passing. Aduh. Oke lah. Satu gol doang ya, Firmino, gila. Dari